guys, jadi hari ini aku mau cobain Hello Bubble yang collab sama Blackpink, yang kaki, yang gambarnya kaki ini, yang rose. Karena aku tuh kayak udah nonton banyak banget orang yang kayak review ini, dan menurut aku hasilnya gak ada yang jelek sama sekali. Jadinya kayak aku penasaran banget, dan ini harganya juga, kalau misalnya aku yang nonton YouTuber Indo, kayak mereka beli di Shopee atau Tokopedia, harganya bisa 100 ribuan sampai 150 ribuan. Tapi karena aku tuh gak bisa mesen Shopee dari sini, jadi aku tuh belinya di eBay, dan nyampenya lama banget. Tapi harganya sebenarnya gak terlalu, sebenarnya harganya lumayan lumayan banget karena dia shipping dari Hong Kong, tapi tetap aja masih jauh banget lebih murah daripada kalau ngecat di salon, ya iyalah. Jadinya kita langsung aja nyobain ya, tapi aku mau pindah ke kamar mandi dulu karena kacanya di kamar mandi gede. Oke. Dan juga aku juga pengen ngasih lihat ke kalian karena rambut aku tuh hitam banget. Bisa dibilang kalau ini istilahnya virgin hair, dimana rambutnya itu sama sekali nggak dicat, jadinya rambutnya hitam banget. Jadi aku mau ngasih lihat kayak kalau aku pakai cat ini terus tanpa bleaching gitu, kayak hasilnya gimana. Oke. Hey guys, jadi sekarang udah 35 menit, terus sekarang aku mau bilas, dan ini nih, ini dia tuh kayak kasih conditioner gitu. Jadi ini tuh kayak perfect serum, tapi itu tuh kalau katanya tuh jadi tuh dipakai kayak fungsinya buat conditioner. Jadi aku udah gak sabar banget buat lihat hasilnya.
Okay, guys, udah bilas, sekarang mau ngeringin, terus nanti kita pergi keluar ke matahari pagi, jadi tahu hasilnya kayak apa. Okay? Jadi menurut aku ini tuh aku suka banget warnanya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi nanti aku bakal shoot di luar. Tapi menurut aku suka banget karena rambut aku tadi hitam banget dan kayak di sini dia udah kasih tahu gitu. Nih. Jadi dari rambut yang ini sebenarnya rambut aku bahkan kayak lebih hitam dari ini. Tapi menurut aku warnanya keluar sih, dan dia tuh bakal makin keluar seiring dengan berjalannya waktu kalau kamu nanti keramas selanjutnya. Jadi ya aku suka sih. Jadi ya menurut aku ini tuh rekomen banget buat kalian yang sekarang lagi bosen di rumah karantina, terus kayak pengen cat rambut kayak aku, kayak aduh pengen banget deh rambutnya ini, pengen banget deh kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ya aku sih suka banget ya sama hasilnya. Jadi menurut aku kalau emang kalian mau cobain cat sendiri di rumah, menurut aku produk ini lumayan worth it, dan harga juga 150 ribuan, kan 100-150 ribuan. Jadi ya untuk kualitas produk dengan harga segitu, yang menurut aku sih okay banget, dan pengaplikasiannya dan semuanya lengkap di dalam, sampai sarung tangannya, sampai conditionernya. Jadinya ya udah gitu aja ya, bye.